dia syukur. Bila ada nikmat yang tak menggembirakan, dia tak syukur. Betul tak? Ha. Nak ceritanya sedikitnya bersyukur dalam sehari 24 jam, berapa kali kita bersyukur? Ha. 24 jam, ada berapa minit, ada berapa saat? Berapa banyak kita bersyukur? Banyak lupa, banyak syukur. Acik tak apalah, lain-lain dah syukur lah. Lahir syukur, mati pun syukur. Eh? Makan syukur, tak makan pun syukur. Dah makan? Belum. Syukur, belum makan. Syukur, belum makan. Syukur, dah makan. Dah makan pun nombor syukur. Tak makan pun syukur. Siapa yang sakit? Syukur. Sakit pun syukur. Yang sehat pun? Untung pun. Tak nak syukur. Summa sawwahu. Kemudian Allah Ta'ala menyempurnakan kejadian. Proses yang panjang tadi tu, 9 bulan tu. Kemudian manusia diberikan bentuknya yang sempurna. Kalimat sawwah asalnya bermaksud seimbang. Summa sawwahu, Allah Ta'ala bagi kesempurnaan, seimbang. Apabila kita mula melakukan sesuatu, ada banyak kekurangan. Ini contoh, macam kita mengukir meja kayu. Mula-mulanya kasar, tapi bila dah hampir siap, kita akan canai, lakukan sawwah kepada ukiran meja, menjadikan permukaan meja itu kemas, licin. Kemudian kita jadikan dia seimbang. Tak adalah sengit-bengit, kan? Tak adalah goyang-goyang, dia tonggak kaki sama. Itu namanya seimbang. Jadi Allah Ta'ala pun buat macam itulah kita ni. Akhir sekali, lahir dalam keadaan yang sawwahu. Allah Ta'ala bagi dalam keadaan yang sempurna, yang seimbang. Sesuailah mata tu letak ke atas, lubang hidung ke bawah, mulut satu aja, itu pun tak berhenti bercakap. Kalau bagi dua, kan, telinga kiri kanan, tak letak ke atas telinga. Alright? Itulah keseimbangan. Bagaimana penciptaan Allah Ta'ala. Keseimbangan tu. Cantiklah. Allah Ta'ala bagi. Sempurna lah. Kan? Kita ni, kalau lah kita kata, apa barang yang kita suka? Barang yang kita suka. Contoh. Buku lah. Buku suka. Sayang lah. Kan? Buku. Kita bagi kawan pinjam. Bagi kawan pinjam buku. Kan? Pinjam boleh lah seminggu. Pinjam buku. Sayang ni sayang. Cantik siap baru. Kan? Balut dengan plastik. Cantik lah. Kita pun bagi kawan kita pinjam. Dia nak pinjam, kita bagilah. Ikut-ikut kan? Tak nak bagi, sayang. Tapi kita bagi. Pinjam. Bonus yang paling kita sayang. Bagi. Agak-agak apa harapan kita bila pulang balik minggu lepas? Apa pesanan kita? Tak mau pulang balik lah. Dia ambil duit. Lagi? Macam mana dari pagi ni tentu pulang balik. Betul kan? Apa perasaan kita pula bila besok minggu depan dia pulangkan buku tu, plastik ni dah koyak gabar. Kan? Lepas tu setiap muka surat tu lipat-lipat pula. Ada pula yang terkoyak. Agak-agak macam mana mami? Korang tak? Korang tak? Kita bagi look cantik, kita pun pakai dah lama dah, tapi cantik, tak usah. Kan? Pasal benda kita sayang. Bagi pinjam, bila pulang balik, dah tak macam buku kita orang. Ada kesan foto, ada basi lah. Plastik dah tanggal. Muka surat koyak, atau berlipat-lipat. Kan?
Dia pun pulang balik. Terima kasih ajah ya, terima kasih pinjam. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat. Nah, dia kan. Dalam hati dia pun cakap. Ha. Rasa macam nak order baru. Tapi nak order baru sayang pula. Mahal. Ya. Apa kita rasa? Bila barang yang kita boleh pinjam tu pulang dalam keadaan yang tak sempurna. Masa bagi tu sempurna, cantik. Apa kita rasa? Ha? Lain kali, mana orang nak pinjam lagi sekali, memang tak ada harapan lah. Maknanya sekali itu ke lah. Ha, kena mami. Halal lah. Halal lah. Agak-agak badan kita ni, kita punya ke sebabnya? Ha? Kenapa kita buat badan kita macam kita punya? Macam tadi kawan tadi, dia pinjam buku kita, dia buat macam dia punya. Dia lupa yang tu mak bini dia. Dia buat macam dia punya. Kan? Badan ni kita punya ke sebabnya? Allah punya. Allah Ta'ala bagi pinjam. Mana macam mana kita tahu? Ha? Kenapa kita buat badan ni macam kita punya? Ha? Apa yang Allah Ta'ala suruh? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita? Apa amanah Allah Ta'ala kepada tubuh badan ni suruh kita jaga? Kita ikut ke tak? Kau jaga elok-elok ya, dia pasalnya. Nanti pulang balik. Kan? Ha, macam mana aku bagi ni, tentu kau pulang balik. Oh, bila barang kita, kita pasalnya tu. Bila yang kita pinjam, Allah Ta'ala bagi kita pinjam, badan ni pinjam. Kan? Pinjam. Patutnya macam mana bagi, macam tu lah. Pulang balik. Tapi kita lupa yang kita ni barang pinjam. Kita buat macam badan ni kita punya sendiri. Ikut suka aku lah nak makan apa. Kau sibuk faham. Allah Ta'ala kata apa makan. Ha. Ikut suka aku lah nak semayang atau tak semayang. Kan? No, siapa nak nama aku. Siapa pula kata Allah. Aku punya. Badan ni aku punya. Rambut aku punya, aku suka pula nak tutup ke tidak. Ni perut aku punya, aku suka pula nak makan apa pun. Boleh ke? Tapi itulah yang kita buat. Betul tak? Yang Allah Ta'ala suruh lain, yang kita buat lain. Seolah-olah macam badan ni kita punya sendiri. Tapi sebenarnya kita pinjam. Nah, itulah. Allah ni tak turunlah wahyu dekat kita macam Allah tak turun wahyu dekat Nabi. Tapi wahyu tu dah ada, Quran dah ada, hadis Nabi dah ada. Allah Ta'ala hantar para ulama, hantar orang alim supaya ajar kita benda-benda tu. Hantar doktor supaya ingatkan kita tentang kesihatan tu. Itu pun wahyu daripada Allah. Ha. Kita ni oleh sebab kita ni tak ingat yang kita ni barang pinjam. Tadi bila barang kita pinjam pulang balik, kita marah. Kita berharap bahawa lain kali tak akan dapat lagi dah. Oh, tak main. Agak-agak badan kita dapat kali kedua lah. Ha, sekali ni ya. Tapi kalau tak jaga betul-betul, siaplah. Kan? Allah Ta'ala bukan suruh kita jaga rohani saja. Allah Ta'ala suruh kita jaga akal. Allah Ta'ala suruh kita jaga badan. Bila kita makan benda-benda yang memudaratkan tubuh badan, sebenarnya kita dah khianat kepada amanah Allah. Cuma belum sampai masa Allah Ta'ala nak minta balik. Kan? Agak-agak kalau kita pulang balik, yang badannya Allah Ta'ala tak kira. Ha, Allah Ta'ala kira lah. Kira lah. Aku bagi pinjam 60 tahun, 70 tahun.
Bagi sihat, apa kau buat? Kira tak? Kira. Bukan tanya semayang saja. Bukan tanya kau puasa berapa kali. Bukan tanya kau dah pergi haji berapa kali. Bukan dah haji berapa kali khatam. Ni, badan ni bagi ni apa kau buat? Allah Ta'ala tanya, macam mana kau jaga dia? Apa jaga? Kalau aku tak risau kau, aku tak boleh hidup ni. Kau dah jawab macam tu depan Tuhan. Ada perintah Allah Ta'ala sesuatu kau? Ada? Yang ada, pokok tu ha? Haram tu maknanya apa? Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala tak suka. Maknanya bila buat benda Allah Ta'ala tak suka, kelian apa? Kelian. Bila hari kiamat besok, apa akan berlaku? Nah, itu kira-kira dia. Kan Allah Ta'ala tak tahu, relax, apa? Aku bagi pinjam. Tapi memang bagi pinjam dia sekali je, tak ada dah badan keluar, tak ada. Kan? Tapi adakah kita alang-alang bosak, kita bosak lah, boleh habis tu. Kita penyambut kubur dia, dah terkoyak kulit dia kan. Alang-alang dah terkoyak belakang dah, siik dah semua boleh. Lepas tu pulang balik ke tuan dia. Minta maaf lah, itu koyak sikit je, biar dah alang-alang koyak dan koyak lah semua sekali. Agak boleh tu. Habis kalau badan kita, alang-alang dah sakit, ah, sakit lah, boleh lah. Boleh tu. Agak sesuai tak jawapan tu depan Tuhan. Depan ustaz boleh lah. Depan doktor boleh lah. Doktor, badan tak sihat lah. Tambah dos. Tambah ubat lagi, tak apa. Doktor bagi ubat, aku makan je. Boleh lah. Allah bukan suruh jaga badan kita dengan ubat. Allah Ta'ala suruh badan kita jaga dengan sehat. Sebab apa? Pasal kita lagi cerdik pada Tuhan. Betul tak? Kita lagi cerdik daripada Tuhan. Itu tadi. Bagi pinjam buku. Kita punyakan buku pinjam tadi lebih daripada Tuhan dia. Sebab itu semua kita nak buat. Tuhan dia punya jaga elok. Lah dah habis letak ke almari. Dia habis. Kek mana meja makan. Kek mana tempat tidur. Situ lah buku. Kalau Tuhan dia asal. Letak ke almari. Kau nak ngaji ambil balik, letak lambek, buka cenia, buka. Ni tak? Kita tengok pun, jahannam aku dah ni. Itu. Cuba kita fikir satu kehidupan lepas ni. Yang kita tak ada dah pinjaman kali kedua. Tubuh badan kita ni. Roh ni, Allah tak ada bagi pinjam sekali ya. Kan? Akal ni, Allah tak ada bagi pinjam sekali. Kalau kita tak ngaji, bila kita ngaji? Kan? Kalau hari ni kita tak menuntut ilmu, bila lagi kita nak menuntut ilmu? Sebab akal Allah Ta'ala bagi se. Takkan kita nak ulang ayat dalam surah Sajadah tu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna. Walau tara, sekiranya kau melihat orang-orang yang berdosa. Kan? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya pada hari kiamat. Rabbana absarna. Waktu itu mereka cakap apa? Wahai Tuhan, absarna. Sekarang kami dah nampaklah. Wa sami'na, dan kami dengar. Absarna itu maksudnya apa? Hari ini ni, yakni hari kiamat nanti, kita cakap depan Tuhan, wahai Allah, hari ini aku dah nampak dah. Absarna. Nampak apa? Nampak api neraka dah depan mata. Wa sami'na, ya Allah, sekarang kami dengar. Masa hari ini Ustaz Fuad cakap kau tak nak dengar. Ustaz lain datang kuliah hari-hari bertahun-tahun dah, tak nak dengar. Tapi besok bila nampak api neraka depan mata, kita akan cakap depan Allah. Wa sami'na, ya Allah, hari ini aku dengar. Kau dengar apa? Nak dengar? Hari ini pun nak dengar. Maksudnya hari ini pun nak faham. Farji'na, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Farji'na, kembalikan balik kami ke dunia. Bagi cat kali kedua, boleh tak? Nak buat apa? Na'mal salihan. Kami nak baik-baik. Kami nak buat amal soleh. Kami nak buat ibadat balik. Kami nak ngaji.
Kami nak jaga kesihatan. Ingat ya. Khianat amanah Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala balas. Tanya aja tu. Apa kau makan? Mana kau ambil makan? Macam mana kau manfaat Allah Ta'ala bagi pada sihat kau baik apa? Kan? Bila bersenam, sampai. Bila panggil semayang, tak sampai. Siapa kau nak jadi? Bila nak haji ni? Bila dah pakai jalan kursi roda, bila mata dah tak pun nampak, kan? Acik baru nak belajar ngaji, kan? Nak betul-betulkan bacaan. Gigi dah habis lah, nak betul bacaan. Masa gigi penuh tu tak nak ngaji. Bukan yang kat sini, bukan yang kat sini. Yang tak masuk, yang belum masuk. Yang masuk sini, Alhamdulillah, no problem. Kan? Betul? Jangan nasihat-nasihat kaki, baru nak pergi surau. Pergi syukurlah. Kan? Kenapa tak masa sihat lagi tu? Kan? Masa sihat ni Korea sampai, Bangladesh sampai, Vietnam sampai, masjid depan rumah tak sampai di mana? Kan? Bila dah tak terdaya berjalan, lah teragak nak pergi masjid. Pasal tu, pasal bila nak pergi luar negara, anak tak nak bawa lah. Payah buat mak ni, nak tolak kursi roda lah, kan nak tungkek lah, orang nak ke lain dulu tu, dia punya jalan 50 km dah sampai ke Batu Abang. Payah, mak tinggal lah, tak payah pergi. Masa tu lah, aku dia berajuk, hantarlah mak ke pondok. Baru nak hantar pondok. Masa kau sehat, bukan main, selfie tu ke orang tak lebih sebut. Vietnam, Yogyakarta, apa lah segala macam. Masa sorong masih ada tu dia karaoke. Karaoke. Bila sorong dah tak ada, gigi dah tak ada, sonyum pun orang tak pandang dah, masa tu pun nak ngaji. Aduh, tak apalah ada kesedaran. Syukur Alhamdulillah. Tapi nak masuk dalam bilad tak boleh. Pasal? Dah 90. Mana boleh? Mata dah tak nampak, pakai spek pun tak nampak. Macam mana nak ngaji? Kita bukan ada pusat pengajian orang tua betul-betul. Sini pengajian orang tua-tua, bukan orang betul-betul. Kita tak ada kepakaran nak ajar Quran pakai bril dengan tangan tinggal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang torang mata pun tak boleh baca, dia kan pula yang buta. Contohlah. Bukan tak boleh ngaji, boleh. Tapi dia kena pergi cari tempat lain yang ada pengajian pakai Quran bril tu. Sini tak ada. Sini tak ada, tak ada kepakaran. Bukan tak boleh ajar, boleh. Tapi segi orang ajar ada berlalu. Acik ngaji. Apa lah dolap ni tidur? Tak dengar. Tak dengar tidur. Habis tidur ke rumah. Nak ngaji tapi tak dengar. Sini tak ada kepakaran nak ajar orang cacat pendengaran untuk ngaji. Jadi sementara telinga boleh dengar, ngaji. Besok telinga dah tak dengar, pergi tempat lain. Pondok yang lebih. Yang 3,000 sebulan boleh ajar orang pakai. Kan? Sini tak ada. Nampak macam mana kan? Orang bidat kena sediakanlah. Bayarlah 3,000 sebulan boleh. Kita bayar cari ustaz-ustaz yang boleh ajar orang cacat pendengaran. Ya, boleh. Yuran 3,000 lah. Kan? Contohlah. Kan? Kalau ada yuran 3,000 pun kita tak ambil yang telefonik. Beramal lah pakai apa yang ada tu. Tahu zikir, astagfirullah, tahu pakai yang tu lah. Tahu selawat, tahu amal yang tu lah. Tak, nak ngaji tak boleh lah. Kan? Contoh. Kalau kita tahu, syukur. Habis yang dah lepeh-lepeh tu macam mana? Ustaz hari ni pun cakap. Yelah, hari ni pun masuk. Hari ni pun cakap. Aku tak cakap hari ni. Mari dah ramai orang cakap. Tak nak dengar. Hari ni boleh cakap. Saya lagi.
Kita pun tak tahu dongak ke tidak. Kan? Ha, tapi nak beritahu ya, setiap benda yang kita buat terhadap tubuh badan kita ni, Allah akan tanya. Bila dah tanya, mesti ada jawapan. Bila ada jawapan, mesti ada keputusan. Bila dah ada keputusan, mesti ada sama ada ganjaran ataupun balasan. Mesti ada. Di ujung tu ni. Setiap benda yang kita buat, akan ada soalan. Dan setiap soalan, mesti ada jawapan. Nak tengok jawapan kita tu sama tak dengan jawapan Allah. Masalah eh, bukan mulut yang jawab. Pokut yang jawab. Kan? Tuan aku ni dia membujuk lalu melintang sapu. Dia balut dia. Ustaz dah cakap dah tak ada minum air mani. Sebotol dia temukan. Ha? Sampai jawab tu. Pokut jawab bukan mulut. Mulut maksud tu bisu tak ada. Mulut ni kalau bercakap, semua pembohong. Mulut dia kalau berincan, bercakap depan Tuhan pun dia tipu. Sikit dia, sikit dia. Ya, tu sebab kalau mulut cakap. Tapi sebab korut akan cakap. Pemongak itu, adat yang minum. Ponoh korut. Sirap masuk, limau masuk, oren masuk, Coca-Cola masuk, segala macam. Cendol semua masuk. Ha. Siapa yang cakap tu? Korut jawab. Mulut? Telik. Allah Ta'ala tutup pun telik. Mulut ni kalau buka, bohong. Buka ni bohong. Bukan kat dunia je, kat akhirat pun bohong. Haa. Memang penyakit mulut tu macam tu. Macam tadi kan? Ayat tadi kan? Bila depan neraka besok, mulut ni cakap, Ya Allah, hari ni aku dengar Ya Allah. Hari ni aku nampak. Tolong balikkan balik. Itu kalau mulut cakap tu. Tolong bagi can sekali lagi. Bagi can aku balik kat dunia, kami nak amal soleh. Inna muqinun, hari ni barulah kami ni betul-betul ya yakin. Oh, masa ustaz cakap itu pun tak percaya. Masa ustaz cakap tu semua benda yang kita makan Allah tak nak tanya, tak nak percaya. Besok ke akhirat, ah betul lah. Ha, adalah soalan ni. Ha lah. Ha, masa tu. Tolonglah ya Allah, beri can sekali. Macam mana kita bagi pinjam buku tadi sekali dia benda takkan bagi dia lah. Tentu dia Allah Taala. Tak apa ayat tu detail ni kita akan sampai. Ayat yang ke berapa lah perlu boleh kan. Okey, jadi tu. Sebelum sampai ayat sifat amaran tu kita kena ingat siap-siap tentang awal kejadian kita ni Allah Taala bagi dah sawahu cantik seimbang. Gula seimbang, darah seimbang, air seimbang, sel semua seimbang. Allah Ta'ala bagi. Betul? Siapa yang memunahkan, yang jadi tak seimbang. Darah jadi tinggi, gula jadi banyak, air jadi kurang, lemak berlebih. Siapa yang buat? Ha. Allah Ta'ala bagi mula tu cantik dah. Ha, tu sebut ni Allah yang kata summa sawwahu, Allah Ta'ala bagi tu seimbang. Elok ah. 70% air kan? Ha, kemudian 30% lagi lemak, otot, otot, lemak, air dalam badan. Cantik ah. Ha, kan? Darah mengalir elok. Ha, cantik. Ya? Eh? Tiba-tiba baca 200 lebih. Pahal ni lebih. Makan daging semalam. Ha, no? Bukan sebab darah tu tiba-tiba nak naik. Kan? Sebab salah makan. Ha. Betul kan? Cucuk dia. Tak turun-turun lah gula ni. Semalam makan apa? Durian. Berapa? Sebiji. Oh. Bukan suleh. Sebiji. Alah, setahun sekali salah eh. Agak-agak kalau Tuhan tanya boleh jawab eh. Kalau Tuhan tanya, kalau doktor tanya boleh lah. Dia akan akal tu kan. Sebiji je makan dah. Alah, setahun sekali musimnya, dah tak musim nak makan je dah. Itu kita jawab depan doktor. Tapi kalau Tuhan tanya, boleh kita jawab dekat tu. Alah Tuhan, sekali je sebiji. Dan tu pun rezeki kau juga.
Beli yang kakal tu jawab. Sungguh suka hati. Jawablah aku benda tu. Ha, saya ripah tempat. Kan? Dogil, begal. Ha, masa tu baru nak indah mufinun. Oh, tu yakin lah yakin. Tak payah. Eh? Ha, ni, ni pesanan awal siap-siap. Nak buat macam mana? Dah 70 pun belajar tafsir ni. Kalau masa 7 boleh kita belajar. Ramai yang belajar mudah-mudah lagi tak sadar diri. Eh? Dia mudah belajar pun tak sadar diri. Kalau dah tua belajar, lagi tak sadar. Alah mati bila boleh ustaz. Oh, itu ingat sesenang. Senang mati. Apik yang terwujud pokok tu pun. Pernah tengok apik yang terwujud pokok? Masuk dalam kereta keramli tu. Terwujud pun tak mati. Hello? Sebenarnya tak ingatlah dialog tu. Tapi dia cakap tak matilah. Apik kan? Okay? Ha, itu. Okay? Jadi Allah Ta'ala bagi seimbang hati lah. Eh? Ha. Maksudnya Allah sempurnakan kejadian kita dalam sebaik-baiknya. Ada tangan. Kita tengok tangan. Ada berapa jari? Alhamdulillah. Pernah tak hari pagi kita bangun kan? Bangun besok-besok kan? Tengok tahu, ya Allah syukurnya ada lagi lima jari yang boleh juga korak lagi ni, ya Allah. Cuma meletup sikit-sikit tu lah, kobeh sikit pasal dah 80 kan. Biar ada lagi bila korang, Alhamdulillah. Pernah pergi kan? Kan? Tu. Ada kaki. Kita rasa nikmat kaki ni bila? Kita terasa yang kita ada kaki bila? Bila kaki tu sakit, berbeda-beda. Masa kaki tu sehat, tak terasa. Lupa kita dengan nikmat kaki ni. Betul tak? Bila dah sakit, masa tu lah. Aduh. Aduh. Bukan jauh pun. Surau ke bila 100 meter. Eh? Bukan 1 kilometer. Tapi. Aduh. 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 Alhamdulillah. Syukur. Ya Allah. Lebih. Ya penjagaan. Perlahan pun tak apa. Pegang tu tengok. Nikmat Allah tu. Tengok. Kan? Masa bila tinggal kaki, bila kaki dah tak ada. Masa tu, masa minum Coca-Cola, masa minum teh tarik, masa minum air sirap, air oret, relax dah. Tapi bila kaki dah tak ada, bangun pagi, bangun kaki ni. Kan? Pagi boleh jalan seget-seget pun, oh. Sampai ke belahan. Dia dah tak ada tinggal satu. Masa tu bola dia terkonang. Terkonang apa? Kaki yang dah tak ada tu dia terkonang. Masa dia minum manis-manis, dia tak terkonang kaki yang kalau mentau tu. Betul tak, Mami? Relax je kan? Ha, minum. Minum lagi. Dia kalau nak potong, dia tak bagi syarat tau. Nak potong ni, dia bukan beritahu. Bagi signal. Ini kalau tak jaga dia lagi 2 bulan potong. Dia tak ada. Dia sekali tu dia datang ke hospital. Cek tertinggi kan. Tahu-tahu dah ada kuman. Dah ada. Dia kat kocap je. Doktor buat keputusan. Ah, sign apa ni? Tak boleh diselamatkan. Terpaksa buang. Kau tidak mengebak sampai ke pohon. Tidak mengebak sampai ke pinggang. Yalah doktor. Selesai potong. Tak pergi bangun. Ha, barulah terkonang kaki, nikmat kaki. Ha, bila dah tak, bila dah tak ada. Macam tu lah biasa dengan manusia ni. Bila benda dah tak, bila mata dah tak nampak, masa tu baru, rasa, Allah sayang. Tengah nikmat kan. Jadi jaga lah. Yang dah lopeh, terlopeh lah. Sementara yang ada ni, kurang-kurang, kita ada jawapan depan Tuhan. Ya Allah, ada umur 70 baru tahu itu pun dengan ustaz cakap kuliah. Kalau tak tahu kuliah, tak tahu dia dah. Habis apa khabar? Start hari itu saya dah berhenti dah semua. Dah berhenti dah pokok, berhenti air manis, dah berhenti yang pun dah berhenti dah. Sekat mana boleh belajar dulu, ya Allah. Walaupun saya tahu ni, bila jaga ni belum tentu sihat lagi. Tapi kurang-kurang ada 2-3 bulan nak hidup dah, ada setahun baru nak hidup dah. Kan? Kurang-kurang kita dah tunjuk dah komitmen depan Tuhan. Tuhan tengoklah nanti. Kan?
Oh betul lah. Ha, ada rekod, ada rekod setahun boleh dia jaga orang sebelum mati. Ha. Kadang-kadang sebab dia meninggalkan yang sehat, yang meninggalkan yang tak sehat pun dia mati. Faham? Dia pun berhenti rokok. Bila berhenti rokok, mulalah badan tak sehat. Berhenti rokok, badan tak sehat. Belum? Mati. Dia meninggalkan yang haram, dengan sebab meninggalkan yang haram, dia mati. Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Bandingkan dia mati kekal dalam keadaan dosa. Dia pergi mana dulu? Tu yang kita cerita tu. Pergi dulu masuk dalam neraka. Lepas tu keluar merangkak. Masa tu pergi tengok rumah dah tak? Dah tak ada. Ha, duduklah ke penduduk jaga. Penduduk jaga asyum tu. Tok orang lalu tanya, kau pasal tak masuk dalam? Rumah dah penuh. Belah, aku last masuk ni. Ini pun sebaik kena tepi pagar ni. Itulah, 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 itulah. Ini lebih bawah. Ha, ini kadang dosa sedang berhad yang kita tak, yang kita rasa macam tak ada dosa sebab dah jadi kebiasaan, tapi sebenarnya dosa. Apa dia? Dosa tak jaga kesihatan. Bukan dosa tak sembahyang. Bukan dosa tak puasa. Bukan dosa tak tutup aurat. Dosa tak jaga kesihatan. Ha, itu. Kan? Ha, dosa tak sembahyang. Tahu ustaz ramai ceramah lah. Ni dosa tak jaga kesihatan ni. Ustaz pun masuk neraka tu ni. Kan? Ramai ustaz tak sihat. Ramai tak ustaz yang tak sihat. Ha? Ustaz darah tinggi, kocik mani, sakit jantung. Dia sebabkan dia tak jaga makan. Bukan sebab Tuhan bagi. Sebab dia tak jaga makan. Ramai tak? Ha, dia pun kena jawab. Dia tu je lah. Dia tu. Dia pun kena jawab. Walaupun nama ustaz. Tanya buat semayang. Lopeh. Ustaz memang lopeh lah. Masa dia imam. Takkan lopeh. Tanya puasa. Lopeh. Tapi bila tanya buat makan. Wei ustaz. Kau main ceramah dulu pilih tu pilih kau tak jaga makan. Aku suruh makan lain kau makan lain. Ah, ustaz pun kena soal. Tapi ustaz tak kena jawab. Dia pun kena jawab. Sebab saya fikir. Saya kena soal. Saya kena jawab pasal kesihatan itulah. Itulah sebab saya jaga kesihatan. Dan saya nak share lah. Nak ikut sudah tak ikut. Peduli lah. Saya tak peduli lah. Nak ikut. Saya beritahu dia. Sebab soalan tu bukannya ustaz pun penuh. Semua orang tu penuh. Ha. Siapa orang duit, tanah, rumah, bila tu? Semua Allah Ta'ala tanya. Ya? Boli, baju banyak-banyak. Allah Ta'ala tanya ni. Kau apa? Tak ada, simpan dalam mari. Ha, siap. Ha, pun kena tanya. Kan? Tak ada benda yang tak kena. Yang tak kena tanya. Ha, semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang kita guna dekat dunia ni, semua ada dia punya audit. Tahu, dia punya, kita body ke, kita dapat free ke, orang bagi ke, kita curi ke, kita yang halal ke, yang haram ke, semua ada. Semua ada audit. Semua nak kena jawab. Ha, tak lain boleh jawab ke, tak boleh jawab. Jawapan kita tu munasabah ke tak munasabah? Ha, kan? Jadi tu. Betul tak saya cakap ni? Betul, betul, betul. Yang saya cakap ni betul ke tak betul? Hmm. Betul lah. Kan? Nak ikut? Belum tentu. Nanti dah saat kita fikir-fikir lah. Hmm. Kau dapat hidayah sampai, kau tak dosa macam tu lah. Betul lah. Sama-sama dengar, sama-sama faham, tapi belum tentu sama-sama amal. Nah, itu dia. Eh? Jangan bimbang. Jawapan masing-masing. Kan? Pasal kubur masing-masing. Yang biasa orang cakap kan? Kubur masing-masing. Hmm. Soalan sama, tapi jawapan masing-masing. Hmm. Kau-kau masuk, kau tanya, eh kau ustaz, kau cakap tak kau ada bidang tu? Eh, dia dah cakap dah. Banyak kali dia cakap. Kadang tajuk lain pun dan solid juga masuk kesihatan. Dan cakap dah. Selesai.
Kalau sihat seseorang kan, kau tak cakap ke orang kan. Ha, itu saya kena tanya tadi. Apa kau boleh dapat ilmu kesihatan tu, kau tak share dengan orang, kau tak cerita dengan orang. Dah aku nak lagi. Habis saya cerita. Bila saya cerita, kawan-kawan, saya dah ada satu jawapan. Kau cakap apa, dah cakap ni? Beritahu kita dah. Dah, dah beritahu dah. Banyak kali dia cakap. Ha, dah selesai. So, orang tanya lah, orang dah lebih dah. Eh, kau duduk dalam bidang tu, ustaz tu, tak cakap kau. Haa, mama nak cakap kau. Entah, tak dengar. Haa, macam itu. Haa. Kau tak nak tanya ni, apa kau tak dengar? Dan tidur, ambil kau siap. Haa, tidur. Dengar. Kan? Yang nak jawab dengar, tak dengar tu lah, mai. Dia seorang, dia tak dengar. Kita orang semua dengar. Habis. Dan siapa ni yang mana? Masalah bukan mulut yang jawab, mata jawab. Macam mana nak doa, ya Allah, ustaz kuliah tu dah tidur. Mata jawab, tenang ni. Kan? Ha. Telinga pun jawab, doa. Masa cakap tu jelas, clear, pakai mikrofon. Kan? Habis pun sama tak ikut. Sajuk dogil, doa. Tapi dah tuan dan dia dogil, tak nak ikut. Siapa jawab? Telinga jawab. Dia tangan jawab. Dia dah tahu dah benda ni tak boleh makan. Tapi tuan dia suap juga. Dia tangan jawab. Saksi ramai. Mata, telinga, tangan jadi saksi. Kan? Banyaklah tu. Sudah kan? Tangan jawab. Dia dah minum dah sekali. Tampak orang lagi. Mula terpawai juga minum. Otak minum manis, malam minum manis, pagi esok ada lebih, minum lagi. Itu kalau doktor tanya, senang. Doktor tanya kan, ini acik ada minum manis ke ni, naiklah. Tak ada otak semalam, dia stopping, biskut. Walaupun dia berterdarah, sentin biskut tu sampai malam. Dia akan ada doktor tu. Doktor bangang, diam. Ha, doktor pun tahu dah, tahu. Dia tengok keputusan tu, dia dah tahu dah kita makan apa. Kan bodoh orang tu. Belajar Usuluddin macam saya, dia 4 tahun. Doktor tu 6 tahun nak jadi doktor. Banyak dia lagi pada saya belajar. Kita tak belajar, tapi bodohkan orang. Dengar kita cerdik, dengar dia cerdik, tipu doktor tu. Rupa dia bodoh. Kan? Nah. Naik darah sampai 200. Kan? Acik makan tak ubat ni, cik? Doktor tu dah tahu dah, dia tak makan. Saja nak tanya, saya. Kan? Makan tak tinggal. Boleh ni tinggal. Adalah plastik lagi. Ha, confirm kau tak makan. Patutnya kalau ikut tarikh ni, ubat kau dah habis lah. Adalah tinggal sulih dua lagi. Confirm dia tak makan. Dengan doktor tu bodoh kan? Doktor tu bagi cukup-cukup dia kira. Kalau pagi 2 biji, petang 2 biji, malam 2 biji, 6. 6 kali sebulan, berapa? Dia bagi cukup-cukup, ngam-ngam je. Kalau ada lebih, mana? Tak makan. Ha. Kalau dia kata, entah semalam makcik tak makan pula, ubat dah habis, lagi pun bohong. Macam mana pula ubat dah habis awal, lepas tu ikut tarik tu ubat tak ada lagi, ha, dah tipu lagi. Doktor tu senyum. Ya. Ha. Dalam hati tu dia pada hidup, mampu hidup yang baik dan bisa. Kan? Masa lagi kalau mati semua tak ada kojok pula doktor. Doktor memang kerja merawat orang sakit. Tapi kalau semua orang sihat, tak ada kerja pula doktor. Tidak lah. Eh? Nah. Jadi itu, sebenarnya itu buat Quran dah kata dah. Kan? Orang munafik ni, antara sifat dia ialah suka menipu. Dan Allah Ta'ala kata dalam Quran, yukhadi'unallaha wal-ladhina aman wal-wama yakda'u na'illa anfusahu. Allah, orang menipu ni, ya, dia sebenarnya bukan menipu Allah, bukan menipu orang beriman, tapi sebenarnya dia menipu diri sendiri. Ingat orang yang kita tipu tu rugi ke? Tak rugi. Ha. Kalau mak-mak minum minuman manis, makan makanan manis, yang kena potong kaki ustaz tak? Kaki siapa yang kena potong?
dia makan kuih manis, ustaz kena potong kaki. Tak kan? Siapa kena potong? Ha dah, settle dekat lah. Bila cakap, jangan makan, tak ada dah, dah lama dah berhenti. No problem. Bila keputusan potong kaki je, oh tu, dia makan ke tak makan. Yang risau ni kalau mak-mak makan manis, yang kena potong kaki ustaz. Ha, tu risau. Jadi kalau kita semayang, kita tak semayang, kita tak tutup aurat, kita tak buat ibadat, Allah Ta'ala rugi je. Tak rugi kan? Yang rugi siapa? Nah, dah, itu je. Jadi jangan marah kalau orang tu tak semayang, kalau orang tu tak puasa, kalau orang tu tak tutup aurat, pasal kita tak rugi. Yang rugi ialah dia. Kita cuma kena bagi beritahu je. Dia nak ikut, tak ikut, tutup pulang. Pasal kita tak rugi apa-apa pun kalau dia tak buat. Ha, tapi kita kena bagi beritahu. Sebab kalau tak beritahu, nanti kena tanya. Kawan-kawan baik yang dia pun tak cakap. Kan? Ha, kita kena tanya. Dah ada nak cakap lah, selesai. Ha, jadi itu. Alright. Ha, jadi, itu antaranya. Kemudian, habis itu. Ayat tadi. Bilang. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. Okay. Semua sawah. Jadi Allah sempurnakan kejadian kita dalam sebaik-baiknya, ada tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya. Kalau bentuk janin, nampak segumpal daging saja. Tapi dalam kelemahan, ia jadi membentuk menjadi manusia. Kan? Mula sebetul lagi, betul nampak ada bulat, betul nampak yang ada mata, tangan belum ada. Mata, betul belum lepas mata. Dalam perut tu, memulur apa? Mulur darah, lepas tu daging kan? Lepas tu, bila scan tu nampak apa dulu? Ah, mak-mak yang mana ada scan-scan dulu dah, tak ada. Salah orang cakap. Mungkin dia scan lain kan? Scan pakai apa? Pakai kelapa? Hah? Kan orang dulu scan pakai kelapa kan? Golek-golek kan? Oh tak ada, tak buat kan? Alhamdulillah, ingat kau buat tadi? Tak ada, no. Bidan tu, cek-cek tu. No. Laki je sendiri, kuat menondang lah. Ha, macam tu lah, Allah Allah macam tu. Saya rasa laki perempuan sama kuat menondang lah. Tak ada cek kan? Dia cek tu, songsang dengan tak songsang ya. Eh, cek ni, ah, betul sikit ni, just. Ayah-ayah lagi tak faham kan? Tak pernah tengok kan? Tak pernah tengok orang mengandung, orang mengandung pernah. Apa berlingan mulut apa? Pocah kelapa? Oh, kelapa tu pakai perut. Haa, golek-golek kan perut tu. Betul? Bola. Lepas tu? Lepas tu, bila dah buka kelapa tu? Haa? Oh, terangkup. Dah kalau bola jadi, mesti ada terlontang kan? Ah, orang tu kan? Kelapa muda. Golek-golek ke pokok, lepas tu golek ke tanah. Lepas tu tengok. Masa dah belah tu belum? Oh, golek tu. Mana kalau dia punya itu tu? Kepala orang kata tu? Terbalik je ni? Bupan. Kalau kata, kalau dia mengegek itu tu? Status ragu, tidak dapat dengar pasti. Kalau cuba sekali lagi, entahlah. Kan dia tak dengar dulu kan, pakai kelapa dulu tapi dia faham. Boleh ke? Boleh.
Yolah ni. Oh ya, orang kelupu kan, kelupu ada, kelupilah ada kan. Kalau lupu ni, dia nak buat tu, dia kena. Yang pertama, dia jadi, pertama, dia jadi khurafat. Khurafat. Bila dah buat, kalau buat sesaja tu, dapat dosa khurafat lah. Tapi kalau dia percaya, jadi syirik. Haa, kat situ. Kan? Kalau buat suka-suka, amin. Kita macam rantai tu kan. Haa, rantai anak lelaki ke perempuan. Rantai omeh ni. Haa, kalau rantai bosi tak jadi. Haa, dia perempuan. Haa, itu khurafat. Tapi kalau dia percaya, kan? Datang keyakinan dalam hati dia tu, percaya pada tu, ah betul lah, betul lah, jadi syirik. Besar dah saya syirik. Nak jadi syirik ni bukan payah nak kena sembah patung ke, pakai salib ke, tak ya. Dengan benda-benda macam tu. Termasuklah kalau kita dengar bunyi-bunyi kan, ada pokok binatang bunyi, ni ada orang nak mati ni. Tu kepercayaan khurafat, tahyul. Tiba-tiba dengar berita, ada orang meninggal. Kan dia dah cakap. Jadi syirik. Sebab dia pun percaya. Nampak tak eh? Kalau berpegang dalam kepercayaan tu, tahyul. Nampak tak? Tapi kalau yakin, percaya, kebetulan kejadian tu, kan? Jadi syirik, kena hati-hati. Allah Ta'ala alam, sekali itu dulu. Assalamualaikum. Datanglah dengan tasbih kafarah dan salat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.